kita balik ke pit. Kita kita akan mainkan koreksi. Sementara ini adalah sayang banget ya, tadi sebenarnya awalnya tuh udah dapat boost guys pertaruhannya. Makanya gue paling kesel kalau udah dapat boost disuruh berhenti dulu nyari boost lagi, aduh udah paling males gue. Yo guys, balik lagi di channel YouTube gue, Kisah Baca. Oke, jadi di video kali ini gue lagi pengen datang di event drag Kertajati ya. Ini pertama kali di Kertajati ya. Bandara. Ini di area bandara, area parkirannya, keren banget. Nah, tapi sebelum gue nyambung ke acara eventnya, gue sekarang pengen nunjukin hasil si Brembo gue nih guys yang kemarin pasang. Keren nggak ya, susah ya? Nah, jadi ini udah rapi ya, sudah pasang. Cuma memang disnya mesti dibubut sedikit karena kemarin nggak ketahuan ya guys. Jadi rada geter sedikit. Cuman kalau disnya udah dibubut lagi, hasilnya bakal mantap selesai. Velg semua aman, ban aman. Paling nempel-nempel dikit bisa lah, diatur dikit-dikit lah ya. Apa? Di chamber ke di apa kek? Kok velgnya sama? Iya, ini gua itu adalah salah satu user mobil yang sangat mencintai T37 guys. Modelnya loh ya, cuman beda kalau ini SSW. Dari Thailand punya, nah ini baru Jepang punya men. Bukan KW, bukan kalem. Jadi kita muter-muter yuk. Nah, ini BMW pertama kali turun ya. Pertama kali turun, si Cemong juga turun. Ada Kotedi lagi main skuter ya, asik bener. Aduh, sampai turun-turun gue perpaknya. Ini kendala tadi, pipingnya copot. Lagi diberesin, ada Mas Budi, ada Koroni juga. Ada Om Akbar. Kita turun berapa mobil sih? Acara sekarang 4. Oh, 5, 5 ya. Sama Om Fanto. Om Fanto cuma belum datang ya. Yang datang baru 4. 1 2 II nih II. Ada si Cece nih. Nih kemarin tadinya kemarin lagi pas dibibit mau turun ya. Cuma ada kendala juga. Sekarang sudah beres, sudah enggak ngambek. Wih. Jadi turun kelas berapa kok ini kok? Dia nyobain Mondis, mantap ya. Kok Teddy bawa, si itu, si siapa? Koburi turun gak sih jadinya? Koburi enggak? Enggak ya? Aduh, sayang banget ya, tadi kalau padahal kalau si Tetranya turun kan lumayan ya, cari-cari panggung ya. Di sana ada pedoknya si X-Bus ya, X-Bus, gue lupa. Gue ingetnya Sigma, soalnya dia kan kalau habis itu kegerapan di Sigma kan, gue ingetnya Sigma. Belum pada datang ya, masih rada sepi-sepi. Di sana ada banyak evolution ya. Aduh, wepak gue turun melulu cuy. Susah lah ya. Tapi lah ya, pokoknya garapan Sarnande mah top. Nggak buang waktu dua kali. Tapi kalau buang duit rada banyak mungkin iya. Tapi kan hasilnya? Hasilnya mantap, hasilnya keren banget. Ini belum ada datang ya, padahal udah mau jam 8 ya. Aret, baik. Ada timnya Jazz juga tuh, banyak banget Honda Jazz. Itu katanya JFC. JFC ya, yeah. Jazz Fit Club. Oh iya betul, Jazz Fit Club. The Lancer Evolution. Betul. Ya, gue sih di sini nggak nyari piala ya. Nyari teman malah. Nyari teman gue, ngarepnya sih nyari teman, karena kalau untuk ngedapetin piala kayaknya susah sekali ya. Banyak banget yang FFA yang waktunya lebih kecil daripada gua kan. Cuma just for fun aja, hobi. Gua melakukan ini semua karena hobi. Tapi kalau untuk mencari sebuah piala kayaknya no lah. Kalau dapat pun bonus ya. Jadi Mamba, mana Mamba? Mamba istirahat dulu. Mamba istirahat dulu men ya. Wih, siap. Abis ini kita event sendul akhir bulan ya. Ya. Siap. Jadi ini si Blackbird ikut kelas apa? Jadi ini si Blackbird itu iseng-iseng ikut kelas FFA. Nah kebetulan jadwalnya besok, makanya gue hari ini datang buat skrut, buat pendaftaran dan lain-lain. Dan syukur-syukur kalau emang ada buat latihan. UTT ada. Latihan ada. Ada. Sekali. Ya mudah-mudahan lah ya. Ya emang sekali sih. Ya mudah-mudahan lah kalau emang ada waktu buat latihan, gue coba ini sekali ya. Ya udah, sambil gue muter-muter nanti vlog lanjut lagi guys ya. Ikutin terus.
sekarang si Cemong ini, nah dia mau turun kelas Mondis guys. Tapi yang jokinya bukan gua, yang jokinya si Black Mamba. Karena gua sekarang bakal ngejokein si Black Fear nih guys. Oke, ini sekarang mau siap-siap, mau lanjut ke arah sana buat ke sirkuitnya. Kita nyamper sana aja ya. Ya, radiatornya, interbulernya, shocknya juga sudah dipatasi. Ini manipulnya juga kasat dari SS. Semangat men ya, Mondis men ya, kalem. Si Black Mamba nggak turun guys, soalnya gue lagi ada dua mobil kan turun. Tapi by the way, di hari pertama ini si Black Fear nggak turun sih, turunnya besok ya, pas lagi FFA. Lagi jalan dia kesana. Koroni, ada Om Akbar, ada tim SS, lain-lainnya. Pada kesana kak? Kak? Belum jalan ya? Panas banget kita jadi. Padahal masih lagi musim hujan ya, sama panas banget. Ya, Cemong nih guys. Cukup angker, cukup angker. Kafri. Mamba itu sudah pakai helm. Nah, Fabiansa yang sekarang ini ada membesut kendaraannya. Dok, map 1 udah. D3 udah. Bayu membawa. Dok, jaga RPM ya. Tolong jaga RPM. Bawa ke garis start. Bayu. Bro Bayu, tolong dibawa blower ke barisan. Ayo, ya, ini Febri. Ya, Febri karena ini adalah dari Lombok dengan Eki Cahyama. HGFC. Yang disana adalah untuk kendaraan diesel. Kendaraan diesel yang satu lagi. Panas, Kom. Barang. Kita tunggu dulu apakah Monster Diesel. Yo, ready. Bro, 165. Dari FS atau dari mana 165 klik. Sementara juga belum jadi bisa sudah kembali lagi agak tampil. Oke, Marshal teman-teman blower supaya disiapkan blower Bayu supaya blowernya dibawa ke turun yuk. Bro Bayu. Jadi tolong diatur. Jangan runoff boy, runoff boy. Butuhkan ada starting list yang dipasang. Jadi check and recheck semua, ya. Check and recheck semua. Terutama di starting group, ya. Dan juga di grup tolong diseleksi, ya. Oke. Kita dijaga. Dan kita juga ada lakukan lagi. Sayang banget dong, udah nyari bus. Kacau. Kendaraan dengan nomor 165. Ya, ini kendaraan yang juga di masuk dari FF. Yuk jalan. Ya, sekali lagi. Ini untuk nomor Waduh.
Dian Raditya Surya kendaraan warna putih. Ini juga yang di otak atik di ini si ini sama si sementara 55 cc balik ke pit. Kita kita akan mainkan koreksi. Sementara ini adalah saya banget ya. Tadi sebenarnya awalnya tuh udah dapat boost, guys. Pertaruhannya. Makanya gue paling kesel kalau udah dapat boost disuruh berhenti dulu nyari boost lagi. Aduh, udah paling males gua. Ya udahlah ya, apa boleh buat lah ya. Terus sekarang balik ke pit aja deh. Lihat gimana hasilnya, guys. Oke. Okay? Lagi nyari bus. Enggak ditanya, udah belum sprut soalnya ya. Loh, udah, J. Oh, belum iya. Ya, belum daftar caka. Cuman sayang lah jadinya. Gua aduh, tadi bus yang awal udah enak lu mantengnya. Ya. Kalau nyari busnya gitu lagi tuh. Berapa tadi RT-nya? Gede. Oh, RT-nya mah 02. Maksudnya? 101. Harusnya bisa 9. Ya. Terakhir gua 98 kok. Tapi eman kok. Ini kan mondis. Terakhir aku bawa di Brigi 98, 97. Bus yang awal udah enak padahal. Kalau ditanyain. Enggak, tadi skirokonya juga lama. Ya. Lu makanya jangan nyari bus dulu kalau tadi sebelah lu belum nyari bus lu. Enggak, tadi suruh diginiin. Mau nyari. Kecilin RT lu aja. Kecilin RT. Kalau kamu bisa ngambil 101 mobil itu boleh dikentengin dikit. Ini jok dulu semua. Ada. Tapi bisa kok, bisa. Harusnya bisa. Tadi emang busnya gak enak banget dia dapatnya. Dapat power-nya gak enak. Lancerap lepas. Jangan lah kok. Kalau ngajak kulit mah gak usah lah. Takutnya besok pas lagi saya bawa bablas 9. Jadi sekarang gue mau coba latihan nih. Gue kebagian latihan, guys, sekali doang, soalnya ini dia lampunya beda-beda ya. Kalau yang di Brigim itu American style. Kalau yang ini dia lebih lambat, guys, lampunya. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh. Ini mudah-mudahan GoPro gua nggak terlalu ke bawah ya. Ini first time ya gua pakai BMW ya, guys. Cobain gua. Iseng-iseng aja lah ya. Yang penting hobi kan harus jalanin. Nomor startnya berapa, Mas? Hah? Nomor start. Ini nih. 1 2 4. Namanya siapa? Saya, Egis. Yes. Egis. 1 2 4. FFA ya, Mas? Ya. Matiin lampu, guys, sumpah nggak bohong. Gue nggak matiin lampu, kampret.
parah banget, kaget gue. Tadi gue lagi merhatiin kampret, lagi merhatiin jazznya. Gue mikirnya supaya dia dulu yang apa, yang pulling kan. Eh lagi merhatiin dia lampunya malah hijau, kampret. Kacau. Ya nggak apa-apa lah, untung latihan dulu kan. Oke guys, kita coba sekali lagi ya. Tuh orang sebelah lama guys, gue busnya keburu hilang dulu. Nyari bus, mending kita suruh mereka duluan gitu. Ya udah lah ya, cuma latihan guys, nanti besok kita rest. RT-nya 02, waktunya 97. Sama RT itu? Iya. Sama RT? Iya. Coba lagi lah, sekali lagi ya. Coba, lu udah kesini intinya? Hah? Udah Sport Plus kan? Udah. Ya kan cuma remap doang ini pak, ini, mobil. Ini gak kesini? Manual nantinya. Oh lu gak pakai manual? Enggak, sengaja. Kenapa? Percuma, gue kalau manual malah gue takutnya gak dapet si powernya. Oke guys, sekarang kita cobain cemong ya. Sekarang kita cobain cemong guys. Ayo guys, cobain guys. Cemong, semangat cemong. Aduh. Ya ampun, seru sekali. Tim SS. Si Ii sama si Cece mobil Koroni yang 2 GD mantap. Hah. Ini sengaja gue pakai mappingannya yang nomor 2 guys. Karena gue ngejar bracketnya teh yang 10 detik doang. Bracket 10, jadi enggak perlu yang terlalu kencang lah ya. Cukup di mappingan nomor 2 saja. Nah kan yang sebelah kiri belum, sok lah. Ayo siap. Wah jauh banget sama Ii. Jauh banget sama Ii guys. Gila si Ii kenceng banget. Si Ii kenceng banget guys. Ah ya udahlah guys ya, mungkin vlognya sampai sini aja. Thank you banget buat kalian yang selalu ngikutin vlogku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa share, comment, and subscribe channel YouTube gue. See you on the next vlog pas gue race ya. Bye bye.